ya. Maaf, aku mengganggu acara kalian berdua. Aku hanya mau memberikan ini. Setelah kamu tanda tangani surat ini, kita sudah resmi bercerai. Kini, gak akan ada lagi yang mengganggu kalian berdua. Sebelum aku pergi, aku minta maaf sama kalian berdua, terutama kamu, Cal. Aku tidak ada maksud untuk memisahkan kalian berdua. Sebenarnya, aku juga tahu kalau kalian adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Kalian adalah cinta yang sesungguhnya. Aku izin pamit, semoga kalian bahagia. Tunggu, Rehan. Kita belum selesai. Kita sebagai manusia punya kelebihannya masing-masing. Apa yang kamu bisa, belum tentu aku bisa. Dan apa yang aku bisa, belum tentu kamu bisa. Jangan pernah rendahkan orang lain. Semua manusia ditakdirkan mempunyai kesedihan dan kesenangan. Dan itu rata Tuhan berikan tanpa memandang dia dari golongan mana. Tapi harta tidak rata diberikan kepada semua orang. Kita hanya beda nasib. Tapi pada hakikatnya kita sama. Sama-sama diberikan masalah. Aku tidak bersedih dan menyesali kemiskinanku. Karena mungkin kaya bukan bagianku dalam hidup. Aku hanya sedih melihat Nanda tidak bisa bahagia dengan orang yang dicintainya. Dan itu adalah aku. Apa kamu tahu alasan kenapa aku mempertahankan Nanda sampai aku berkorban apapun? Karena dia mencintaiku. Aku tidak mau dia bersedih. Aku tidak mau dia menderita. Karena cinta dia kepadaku yang begitu dalam, maka aku wajib mempertahankannya. Sebenarnya, aku tidak peduli dengan kebahagiaanku. Aku hanya mencintai Nanda, itu saja. Ada orang yang bilang kepadaku, syarat mencintai adalah memberi dan berkorban. Dan sebenarnya, itu yang selama ini aku lakukan. Kamu bisa lihat Nanda, ada yang berubah dari tatapan matanya. Seolah-olah dia mencari seseorang. Aku kenal Nanda sudah lama, jadi aku tahu ketika dia mencintai seseorang. Dan sialnya, itu bukan aku lagi. Tatapan matanya untuk orang lain. Aku masih penasaran siapa yang dinanti-nantikan. Begitu kamu datang di hadapannya, matanya seolah-olah menjawab apa yang sedang dia cari. Ternyata, kamu yang dinanti-nantikan. Dan itu tidak bisa disembunyikan. Cal. Kamu pikir, kenapa selama ini aku masih mempertahankanmu?
Apakah semata-mata hanya untuk kebahagiaanku saja? Kamu, Da, semua ini demi kamu. Karena kamu mencintaiku, maka aku ingin kamu bahagia dengan orang yang kamu cintai. Sama sekali bukan untuk kepentinganku. Dan sekarang, orang yang kamu cintai bukan aku lagi. Kamu sudah berubah, Da. Disadari atau tidak, kamu sekarang mencintai Rehan. Dan aku akan berkorban supaya kamu bahagia dengan orang yang kamu cintai. Aku mohon, Rehan, terima Nanda kembali. Apaan ini? Emang kalian pikir aku ini apa, ha? Emangnya kalian ini siapa? Kalian tidak bisa seenaknya mempermainkan perasaanku. Kamu pikir aku akan menerima Nanda kembali? Aku tidak mau sakit hati untuk yang kesekian kalinya. Bukankah kamu pernah bilang, walaupun kamu tahu Nanda masih mencintaiku, kamu tidak peduli. Kamu akan tetap bersabar supaya Nanda mencintaimu dan mulai melupakan aku. Jadi segitu perjuanganmu. Asalkan kamu tahu, Rehan, sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kamu mati. Perjuanganku sudah selesai. Aku menikahi Nanda bukan karena aku mencintai dia saja, tapi aku juga ingin membantunya. Seperti kamu bilang, tidak semua orang diberi amanat harta. Begitu juga cinta, tidak semua orang mendapatkannya. Aku bukan lagi anak kecil, Cal. Aku bukan anak SMA yang bisa dibodoh-bodohi. Kamu lihat kan dia? Bisa saja cintanya juga bukan untuk aku. Ini semua omong kosong. Tunggu, Rehan. Nanda, tolong jawab dengan jujur. Apakah sekarang kamu mulai mencintai Rehan? Apa? Itu tidak bisa. Maksudku, itu tidak mungkin. Aku dan... Iya. Aku mulai mencintai Rehan. Rehan, tolong, apakah kamu masih mencintai Nanda? Tidak mungkin, Cal. Maksudku, apa bisa? Dan kurasa... Ya, aku masih mencintainya. Kamu jangan khawatir. Kali ini aku benar-benar ikhlas melepaskanmu. Karena kamu sudah mendapatkan cinta yang sesungguhnya. Sebenarnya perasaanku kepadamu juga sudah mulai berkurang. Itu karena aku teringat kepada seseorang yang selalu memperhatikanku. Dan aku benar-benar merasa bersalah kepadanya. Astri. Kamu harus cepat, Cal. Karena hari ini Astri. Aku sudah terbiasa mengalami banyak penderitaan. Sebanyak apapun penderitaan yang aku alami, itu tidak masalah bagiku. Aku hanya ingin memastikan mereka berdua kembali bersama, supaya aku bisa lebih cepat pergi dari sini, kembali keluar kota,
kembali beraktivitas untuk menjadi seorang perempuan pekerja keras. Apa? Mau kemana dia? Sepertinya jauh. Dan kurasa dia pergi hari ini. Kamu mau kemana?